Halo guys, karena di sini, nah kali ini kita akan mereview ya. Di belakang saya kali ini ada mesin pet dryer dengan kapasitas 4 ton. Nah ini menggunakan bahan bakar gas LPG. Dan juga di sebelah kanan saya ini ada mesin oven kapasitasnya 10 rak 1 pintu. Nah itu yang juga menggunakan bahan bakar gas LPG. Nah sebelum lanjut kita review, alangkah baiknya kalian untuk like, comment, share, subscribe, dan lupa aktif loncengnya juga. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store atau di Play Store di HP kalian. Nah nanti info lebih lanjut kalian bisa menghubungi nomor tetap berada di deskripsi video di bawah ini. Oke baik, langsung lanjut kita review aja ya. Di belakang saya kali ini ada mesin pengering oven serbaguna. Setelah itu juga ada untuk mesin pengering pertanian, kita ada pet dryer kapasitas 4 ton. Nah ini sama-sama menggunakan bahan bakar gas LPG. Nah untuk perbedaannya, ini digunakan untuk pengeringan serbaguna, ada loyang rak-rakan di bagian dalamnya. Nah ada 10 rak loyang ya. Ini digunakan untuk pengeringan serbaguna, cocok digunakan untuk pengeringan material seperti untuk kerupuk, habis itu ikan ataupun yang lainnya, serbuk juga bisa, daun-daunan juga bisa. Nah sedangkan untuk yang mesin pet dryer ini digunakan cocok untuk pengeringan semacam untuk padi, jagung, dan juga gandum ataupun yang lainnya juga bisa. Nah lanjut, untuk bagian kita review untuk bagian mesin baterainya sendiri. Untuk baterainya sendiri ini menggunakan material full stainless steel. Nah sebelum itu, untuk bagian mesin baterainya ada dua komponen penting. Ada mesinnya sendiri dan juga ada box dryernya sendiri. Nah untuk bagian mesin dryernya sendiri nanti menggunakan bahan material full stainless steel. Nanti jangan khawatir, untuk perawatannya cukup mudah. Setelah itu untuk bagian sininya juga dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis ya, bagian sininya. Nah, nanti ada power penyala mesinnya, ada dua, ada timer. Nah untuk pengaturan waktunya ada power penyala mesinnya dan juga ada termokontrol untuk pengaturan suhunya. Setelah itu untuk bagian mesin pet dryer sendiri ini dilengkapi dengan 4 blower sekaligus. Nah digunakan untuk penembakan udara panas di dalam mesin pet dryernya. Nah untuk box dryer sendiri nanti untuk bagian materialnya sudah menggunakan material plat besi baja, jadi kuat dan kokoh juga tentunya. Nanti dilengkapi dengan 4 lubang output, jadi 4 ton 4 lubang output sekalian, 2 di sisi kiri dan 2 juga di sisi kanan. Nah untuk bagian tengah-tengahnya nanti ada kasanya sendiri. Nah kasanya double layer. Nah ini cocok digunakan untuk pengeringannya juga. Nah untuk di bawah kasanya nanti ada kaki-kaki penyangga yang digunakan untuk penyanggaan daripada kasanya, supaya untuk pengeringannya itu bisa untuk banyak sekaligus. Nah lanjut, untuk bagian mesin ovennya sendiri nanti bisa dilihat ya, ada menggunakan material full stainless steel, ada handle pintu bagian depan dan juga dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis bagian atasnya, ada power penyala mesinnya, ada timer, termokontrol, juga ada dua lampu indikator merah dan hijau. Nah baik, untuk bagian dalamnya seperti ini nanti. Nah untuk bagian dalamnya dilengkapi dengan 10 loyang full stainless steel. Nah untuk lebar dari loyang sendiri nanti sekitar 43 dikali 55 cm. Nah untuk kiri kanan dari loyang sendiri nanti dilengkapi dengan dinding berlubang yang berfungsi untuk pemerataan udara panasnya. Nanti udara panasnya akan merata dari bawah hingga ke atas karena terdapat dinding berlubangnya. Nah untuk bagian dindingnya juga dilengkapi dengan peredam panas. Nah berfungsi untuk meredam panas dari pengeringan yang kita lakukan tersebut. Nah nanti untuk bagian di atasnya nanti dilengkapi dengan exhaust fan. Nah itu digunakan untuk pengeluaran ataupun sirkulasi uap air material kalian. Nah lanjut untuk bagian dimensinya sendiri, untuk mesin oven sendiri ini untuk lebar depannya itu 60 cm, untuk panjang ke belakangnya 60 cm, dan untuk tingginya 170 cm. Nah untuk mesin baterainya sendiri, nah untuk mesinnya sendiri nanti pemanasnya ini untuk lebar depannya itu 240 cm, untuk panjang ke belakangnya 110 cm, sedangkan untuk tingginya sekitar 80 cm. Nah untuk bagian baterainya sendiri nanti untuk lebar depannya 240 cm, untuk panjang belakangnya 610 cm, sedangkan tingginya itu 120 cm. Nah seperti itu ya. Nah untuk kelebihan daripada mesin pengering kita, yang pertama untuk materialnya ini sudah menggunakan material plat besi baja dan juga stainless ya, jadi sangat kuat dan kokoh juga tentunya. Dan untuk bagian mesin ovennya sendiri sudah menggunakan full material stainless steel. Nah setelah itu untuk mesin kita juga garansi 1 tahun all spare part, pengiriman support ke seluruh wilayah Indonesia, dan juga free packing, free delivery untuk daerah Sidoarjo dan Sukodono sekitarnya. Nah untuk mesin pengering kita juga dilengkapi dengan sistem overheating. Jadi apa itu sistem overheating? Apabila suhu yang kalian atur tercapai, jadi seperti ini ya, apabila suhu yang termokontrol ini sudah kalian diatur itu tercapai, maka pemanasannya akan mati dengan sendirinya. Dan apabila suhu yang kalian atur itu di bawahnya ataupun menurun, maka pemanasannya akan nyala kembali, disertai nanti ada dua lampu indikator merah dan hijau menyala sesuai dengan timer yang kalian atur, seperti itu. Nah untuk mesin pengering kita juga memiliki berbagai macam tipe dan kapasitas. Yang pertama ada mesin pengering pertanian, kami ada pet dryer, ada rotary dryer, juga ada vertical dryer. Nah untuk mesin pengering serbaguna kami ada pemanas ruangan, seperti contohnya nanti bisa diaplikasikan ke dalam bentuk ruangan apapun ataupun box juga bisa. Ada juga menggunakan bahan bakar gas LPG dan juga ada menggunakan bahan bakar biomasa ataupun kayu bakar. Nah untuk mesin pengering makanan kami ada mesin sangrai, ada juga mesin oven, setelah itu ada juga mesin pengering, ada juga untuk mesin
mangan daging kebab dan juga ada yang spinner minyak. Nah, untuk mesin pengering laundry kami ada tumble dryer, lemari pengering, pengering karpet, termasuk ruangan pengantar ruang sauna. Setelah itu ada pengering ruangan, setelah itu ada juga mesin pengering helm dan juga pengering sepatu. Nah, terima kasih kan telah melihat video saya sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan lupa aktifkan lonceng juga. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nanti mau video-video saya. Ini nomor tab dan video di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.